Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Hari ini saya akan memperlihatkan kepada kita di seluruh Indonesia atau dunia menyatakan bahwa orang Dayak itu membakar ladang, membuat kebakaran hutan. Kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat proses cara orang Dayak membakar hutan yang disebut pembakaran untuk bikin berladang, yang disebut terjadinya pembakaran hutan oleh orang banyak. Kali ini saya ingin membuktikan bagaimana cara tekniknya orang Dayak membakar hutan biar tidak terbakar hutan itu. Ini proses bikin pondok. Ini namanya Abang Oni Ganteng. Nah, lagi ngidupin api. Masak apa? Masak air ini. Ini air gak bisa diminum. Harus dimasak biar gak sakit perut. Kita orang Dayak makan air masak juga. Ini membuat obor ya? Untuk membakar tumpukan. Itu sebaling. Ini cara orang Dayak membakar ladang, teman-teman, biar tahu prosesnya dan tidak hoak. Dan hoak bahwa orang Dayak membakar ladang itu bikin kebakaran hutan. Bohong aja kalau bilang orang Dayak itu bakar ladang dibikin kebakaran hutan, itu bohong aja. Ini namanya merangai. Nah, jadi dibersihkan sebelum ditanam padi. Thank you.
Jadi kalau ada yang bicara mengatakan orang Dayak itu membakar ladang, akan terjadi kebakaran hutan. Contohnya kita lihat di kiri kanan kita semuanya adalah masih hutan dan tidak terjadi kebakaran. Ini adalah bekas ladang yang ditinggalkan 7 tahun yang lalu dan sekarang dibuat ladang kembali. Setelah dia kering, kayu ini dibakar angkal dan juga ditumpuk seperti ini dan dibakar menumpuk begini dan dibersihkan untuk menanam padi. Inilah adat orang Dayak menanam padi dan seterusnya, dan namanya royong, gotong royong. Ini turun temurun dari orang Dayak dulu bahwa bikin ladang, yang satu bantu royong untuk membersihkan ladang saudaranya sesama Dayak. Ini yang namanya gotong royong. Dan adat ini juga turun temurun sampai sekarang masih dilaksanakan oleh orang suku Dayak di Kalimantan. Seperti yang kita lihat di depan saya ini, bahwa inilah rumpukan kayu yang dikumpulkan di Sienso dan dikumpulkan dibakar untuk membersihkan ladang itu sendiri untuk ditanam padi. Jadi teman-teman semua dimanapun berada di seluruh Indonesia, saya sebagai suku Dayak menyatakan bahwa tidak benar kalau orang Dayak itu membakar ladang itu membuat kebakaran hutan. Contohnya kita buktikan di video YouTube saya ini menyatakan bahwa ini tidak ada sama sekali hutan di samping kiri kanan kita terbakar melebihi daripada yang tempat yang ditebang dan dibakar. Ini adalah hutan yang masih ada di sampingnya. Ini besarnya hanya sekitar 1,5 hektar ladang ini. Dan ini kita lihat pohon-pohon masih ada di samping kiri kanan. Dan tidak terjadi kebakaran di sebelah hutan itu karena orang Dayak turun-temurun sudah punya trik sendiri membakar hutan, yaitu membakar ladang. Jadi tidak akan terjadi kebakaran hutan. Kecuali itu hutannya rimba, tidak ada yang bikin dibakar sendiri, baru bisa terbakar. Kalau dikatakan bikin ladang, membakar ladang, maka kebakaran hutan itu tidak benar. Jadi saya akan membuktikan di video YouTube saya ini, biar dilihat oleh teman-teman semuanya di seluruh Indonesia maupun luar negeri dimanapun berada. Teman-teman saya yang berada di seluruh Kalimantan, salam dari kami Dayak Bukumpai yang berada di Kabupaten Kutai Barat. Nah, ini yang dikatakan membakar ladang, teman-teman semuanya. Jadi tidak seperti yang diperkirakan bahwa membakar ladang itu akan membuat terbakar hutan. Nah, ini yang sering terjadi, orang kita dituduh gara-gara membakar ladang terjadi kebakaran hutan. Jadi saya ingin melihat sendiri bagaimana proses pembakaran ladang dan juga proses membersihkan ladang ini sendiri agar hutan ini tetap lestari dan tidak terbakar begitu. Dan kita buktikan bahwa ini benar orang Dayak membakar ladang, tidak terjadi kebakaran di sekeliling ini adalah hutan. Teman-teman bisa lihat. Suasana kita sangat panas sekali ini. Ini sudah sore dan tidak terjadi kebakaran hutan, teman-teman semua.
Es. Inilah ladangnya, teman-teman semua. Nah, tidak ada hutan yang di depan kita sana maupun yang di kiri ini, di kiri atau kanan atau yang di belakang kita ini, yang terbakar oleh api saat membakar ladang. Jadi teman-teman, kita membuktikan diri sendiri, orang Dayak itu membakar ladang sudah dari zaman datu nenek moyang kita sebelum merdeka sudah punya teknik bahwa hutan di samping kiri kanan tidak akan terbakar. Dan inilah membuktikan bahwa kita bertani dan secara berladang itu sudah menjadi tradisi orang Kalimantan, khususnya orang Dayak, bahwa membakar ladang itu tidak akan terjadi kebakaran hutan. Ini kokinya kita. Halo, hai. Kokinya ganteng. Masih bujang. Namanya Oni. Saudaranya Once. Once Deolopa. Nah, Once Deolopa. Nah, ini koki kita masak air. Masak makan makanan. Masak basi. Beginilah tradisinya orang Dayak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita di proses pembakaran ladang. Sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya, yaitu menanam padi.